Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, TNI bagikan bantuan langsung tunai minyak goreng kepada warga Desa Babana, Mamuju Tengah. Bantuan yang disalurkan di pelataran kantor Koramil 141804. BLT ini akan diberikan kepada 1.000 penerima bantuan yang berada di 5 kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah. Warga Desa Babana, Mamuju Tengah menunggu antrian penerimaan bantuan langsung tunai minyak goreng yang dibagikan aparat TNI Koramil 141804 di pelataran kantor Koramil. Bantuan ini merupakan program pemerintah pusat, di mana bantuan berupa minyak goreng ini diberikan dalam bentuk uang tunai dengan nilai Rp300.000. BLT minyak goreng ini menyasar para pedagang kaki lima yang utamanya mempunyai usaha makanan. Nantinya bantuan ini akan diberikan ke 1.000 penerima bantuan langsung tunai yang tersebar di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Untuk Kecamatan Budong-Budong sendiri, ditargetkan sebanyak 246 orang yang akan menerima bantuan. Bantuan langsung pedagang kaki lima dan warung ini untuk Kabupaten Mamuju Tengah 1.000 orang, yaitu 1.000 sasaran, 1.000 target yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kemudian kemarin hari pertama kita sudah menyalurkan, rencana 5 hari. Hari pertama kemarin di Kecamatan Pangale, sekarang di Kecamatan Budong-Budong. Kemarin sekitar 201 orang, sekarang targetnya sekitar 246 orang. Baik, untuk pendataan ini sebenarnya sudah kita laksanakan pada saat bulan puasa. Bulan puasa Ramadan pada saat itu sekitar 1 minggu, karena kita diburu-buru oleh pemerintah pusat agar ini, ya alhamdulillah target sudah tercapai, di mana dalam pendataan itu perlu adanya pembuktian atau aplikasi, contohnya ada KTP, kemudian ada KK dengan tempat usaha, jadi tidak sembarang orang yang bisa menerima. Dengan adanya bantuan langsung tunai, minyak goreng ini diharapkan akan mampu menjaga daya beli dan mengurangi beban masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari akan kebutuhan minyak goreng. Dari Mamuju Tengah, Freddy Christian, iNews, melaporkan.